Sejumlah staf BPBD Banjarbaru langsung memasak dan membungkus nasi beserta lauk pauk yang akan dibagikan kepada korban terdampak banjir di wilayah Kota Idaman. Kendati hanya berlangsung sekitar 4 jam atau banjir dadakan ini, tak ayal membuat warga di sekitar daerah rawan banjir tidak siap sehingga sembako dan peralatan memasak terendam. Terkait dengan itu, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin memberitakan kepada Kepala Pelaksana BPBD Banjarbaru untuk berkoordinasi dengan pihak kelurahan, mendata jumlah korban dan menyiapkan konsumsi makan siang. Ya, jadi di Kota Banjarbaru hari ini memang ada banjir yang lumayan tinggi. Pertama di daerah Cempaka, di Kecamatan Cempaka dan Landasan Ulin, juga sebagian ada di Kecamatan Liang Anggang. Nah, hal ini tentunya karena memang alhamdulillah saat ini jam 1.30 hujannya sudah mulai reda, dan yang sangat ini adalah masyarakat yang terdampak. Total data yang masih dalam proses. Perkiraan rata masih 500 sampai 700 warga yang terdampak. Berdasarkan data, ratusan rumah di sepanjang Jalan Sungai Kemuding, Cempaka dan Jalan Tonhar di Banjarbaru ikut terendam akibat curah hujan yang tinggi dan minimnya daerah resapan di Kota Idaman. Tarda Sutompul, Tati V, Banjarbaru.